Nah, aja sampe nek awake dhewe iki dadi wong kentir. Dadi wong edan. Apa kuwi wong edan? Wong gila. Wong gila iki apa? Wong sing ora iso mikir. Wong sing ora iso mbedakke endi sing apik, endi sing elek. Perilakune menyimpang. Perilakune kaya kewan. Perilaku menyimpang itu berarti perilakune ora kaya perilakune manungsa. Perilakune kaya perilaku kewan. Perilakune kaya perilaku jin. Ora duwe unggah-ungguh, ora duwe adab. Ora duwe akhlak. Kaping telu apa? Ora gelem, ora iso nyambut. Mangan, turu, ngamuk, ngising. Mangan, turu, ngamuk, jaluk, ngising. Aku wong kentir. Apa? Wong kentir. Ya, Bu. Apa, Bu? Wong kentir. Wong kentir iki apa? Mangan, turu, ngamuk, jaluk, ngising. Ngising. Ha, wis iki. Ngising wis sembarangan. Aku wong kentir. Masya Allah. Pahami nggih, Le? Pahami nggih? Ini Abi populerkan istilah-istilah seperti ini supaya apa? Kadang-kadang, wah, awake dhewe iki enggak mau mendengarkan istilah seperti ini, wong kentir, wong edan. Jangan-jangan kita ini malah wong kentir dhewe, jangan-jangan kita ini wong edan. Kita sering melakukan, kita sering mengatakan kayak kentir, kayak edan. Jangan-jangan awake dhewe kentir. Jangan-jangan kita ini pekok. Paham enggak sampai sini? Karena biasanya kita tuh sering mengata-ngatakan orang, tetapi jarang ini kalau nunjuk-nunjuk orang, tapi yang lainnya coba nunjuk-nunjuk orang, oh kue peka, oh kue kentir, padahal coba yang tiga nunjuk siapa? Hah? Diri sendiri kan? Jangan-jangan kita mengatakan orang lain peka, jangan-jangan kita mengatakan orang lain kentir. Padahal kita sendiri yang pekok, kita sendiri yang kentir. Bener gak? Maka inilah pentingnya muha sabah, pentingnya evaluasi. Maka gak ada sombong kalau di situ. Pengawai diri belajar maroki alubu. Iya.